Halo. Hari ini ada video yang spesial. Gua telepon sahabat-sahabat Tommy. Gua udah minta mereka buat taruh nomor HP-nya di DM Instagram gua. Dan gua mau telepon mereka sekarang. Bareng Reza. Halo David. Iya. David Cahyadi ya? Iya betul. Ini yang Instagramnya Anjoras itu bukan ya? Oh iya. Ini halo. Civit ya? Hah? Ini Civit ya yang di Instagram itu bukan? Oh kota Mia. Cie kau tahu langsung. Ah kata kota Mia. Iya halo. Halo. Ingat sama Tommy Christian? Oh iya, Tommy Christian, kenapa? Iya ya, tebak-tebak ini siapa? Tommy Christian ya? Iya betul. Kok langsung tahu sih? Kok tahu sih? Halo. Siapa ya? Ini dengan Richard. Ini siapa ya? Ini Tommy. Tommy ya, kok lupa dong. Kenapa? Tommy siapa ya? Ini mamanya Richard ya, Tante? Tantenya. Oh, tantenya. Iya, jadi Tommy temannya Richard, Tante. Siapa? Tommy? Iya, Tommy Christian. Tommy Christian? Iya. Oh iya, ya. I know. Oh iya, halo. Kok Tommy? Ya, kenapa? Halo. Halo, Elga Putri ya, nama aslinya ya? Apa gimana? Nama aslinya Alelga Putri ya? Iya, Alelga Putri. Halo. Halo, selamat malam. Apa? Chinese New Year, kalian semua. Iya, Happy Chinese New Year. Iya. God bless you. Thank you ya udah buat semua supportnya. Buat komen-komennya. Iya. Support terus ya. Thank you banget. Thank you banget. Yeah. Siap, thank you. Oke. Okay. Yaudah ya, gue mau telepon yang lain lagi. Dah. Oke. Oke, bye bye. Thank you. Bye. Surprise. Kok Tommy selalu kangen katanya. Ih, apa? Udah tidur belum? Aku pulang itu sempat mikir kok gak ada ya, kok belum nelfon. Iya, emang lagi gak sempet sih kemarin-kemarin. Aku dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat, wah thank you banget ya supportnya. Iya. Thank you udah komen terus. Iya, semangat terus ya kok. Kok tahu? Nih ada surprise juga, ada Ko Reza di sini. Udah dengar kali suaranya. Hai Ko Reza. Kok tahu? Kok tahu? Tahu dong. Karena aku sampai berhasil. Ya, well, thank you. Thank you Susi supportnya. Thank you komen-komennya. Oke. Okay. Ya. Ya. Amin. Thank you sukses juga ya. Kamu sekolah di mana? Apa kuliah? Apa kerja? Aku juga sukses. Thank you. Oh, aslinya? Asli mana? Riau. Asli Riau. Wah, ini ada Reza Pak Sandi juga nih mau ngomong apa enggak? Halo Civit. Hai, Kak Tati. Halo, thank you ya udah nonton terus, udah komen terus, thank you ya. Ini tuh udah dekat nih dong kalau aku. Justru itu biar surprise. Wah, makasih loh. Sama-sama, thank you juga ya udah support. Support terus ya, support kita terus. Nah. Jangan lupa komen di videoku. Tuh, di tagi Reza tuh. Langsung komen ya. Oke. Bye bye, dadah. Bye, God bless. Bye. Kenapa yang angkat tanda kamu? Jadi aku deg-degan. Oh iya. Kok malam-malam? Iya, biar surprise nih ada Koko Reza juga nih. Mau ngomong enggak? Takut. Ada nih, halo nih. Rasanya nggak mau ngomong, takut sama tantenya. Takut, nggak jadi ngomong. Itu mama saya. Oh gitu, ya ampun.
Jadi kok nomornya dibikin pribadi? Iya, biar soalnya nelpon banyak banget orang nih sekarang lagi bikin video kan. Mm-mm. Oh iya iya. Mm-mm. Udah ini udah tidur nih, ganggu nggak nih? Nggak kok. Lagi banyak ini mbak juga ini. Oh iya iya, udah buat abe. Ya udah, thank you banget ya Richard supportnya. Thank you komennya, keep support ya. Share ke keluarga-keluarga nih, mumpung lagi pada ngumpul nih. Iya nih, ini semua salam ini. Oh ya? Iya. Salam ini ya buat semua ya, Happy Chinese New Year buat semuanya. Iya. Kungsi-kungsi. Sampai jumpa. Ya udah kalau gitu, thank you ya Richard ya. Iya. Iya, sama-sama. Ya udah, thank you, bye-bye. Halo Alelga ya, panggilannya Alelga apa Putri? Alelga. Alel, thank you ya supportnya ya. Sekarang Alel di mana sih? Di Cina. Hah? Di Cina. Asli mana? Iya. Aslinya Surabaya. Oh, arek Surabaya. Oh, arek Surabaya. Iya, arek Surabaya yo apa sih? Ya ampun. Di Cina loh, di kota mana itu? Di mana? Cina nih. Iya, aku sekarang lagi di Guangzhou. Kalau kemarin aku di Shanghai. Oh. Iya, kerja di Guangzhou. Kenapa kalau kamu tahu? Ya, tapi memang aslinya begitu kan, orang teleponnya juga gitu. Kebiasaan dari kecil, bukannya grogi atau apa? Iya. Kalau ketemu ciri khasnya ada juga. Apa? Benahin poni itu bentar lagi buat tips. 10 tips kecantikan, bukan. Kegantengan poni. Serius? Oh iya juga ya? Iya. Serius menerim poni, ciri khasnya? Iya juga ya? Kamu kan, iya kok, kami kan tiap hari menerangkan benar poni gitu, set. Oh iya ya? Coba lihat ya, Nam, coba lihat. Kami gak sadar loh. Iya. Yaudah kalau gitu, Alel istirahat ya. Thank you banget supportnya, thank you banget. Jadi dia ini udah benar-benar support dari awal banget. Buat videonya kok. Thank you banget. Keep supporting ya. Share ke teman-teman yang ada di sana juga. Semangat juga buat Ko Reza, salam buat Ko Sandi. Oh iya, aku suka banget semua short movie dari Ko Sandi. Thank you. Dadah. Ya udah, thank you Alel ya. Bye-bye. Bye-bye. Halo. Halo. Ini dengan Bapak Dipo ya? Iya. Ini saya dapat informasi, Pak, dari Polrestabes. Dari siapa? Dari Polrestabes, Pak. Iya, kenapa? Itu diinfokan katanya ada anggota keluarga ya yang butuh pulsa. Oh, iya, Pak. Saya juga lagi butuh pulsa. Dipo Dirgantara. Halo. Halo, Dip. Gimana, ngapain nih? Lagi mau nelpon ngerjain orang. Ya, lagi nelponin sahabat-sahabat Tommy. Jadi di Podir Gantara juga salah satunya. Cie. Masuk lagi bikin video nih berarti. Iya, lagi record. Kita kerjain yuk. Thank you banget ya, udah support dari awal. Cie. Tommy, sebenernya gak dari awal juga sih. Kalau Tommy dari Subscribe 300, gue baru sama kali itu. Soalnya pertama kali ketemunya waktu itu. Iya benar. Ya itu dari awal lah. Sekalian nih mau ngasih tahu ke teman-teman yang lain, sahabat-sahabat Tommy yang lain. Jadi di Podir Gantara itu juga salah satu teman gue. Dan halo Dip. Ya, dengar kan. Dan akhir-akhir ini gue lihat di video-video Dipo komennya kayak gimana ya, kurang enak aja gitu loh. Janganlah guys. Dia tuh orangnya baik, nggak sombong. Orang aslinya tuh baik, karakternya baik ya nggak? Baik. Dipo tuh baik. Tetap support Dipo lah guys. Tetap support, jangan komennya nggak enak. Karena dia juga salah satu teman kita. Saling mendukung, boy. Iya, kita saling mendukung lah gitu. Mungkin kalau untuk style atau segala macam itu kan bisa berkembang ya. Nanti sesuai waktu lah, sesuai dia berjalan, semakin sering bikin video gitu kan. Style-nya bakal berkembang sendiri. Iya. Gitu kan ya. Benar. Betul. Gitu Dip ya. Iya, dan memang belajar banyak sih dari Tommy. Memang diajarin vlognya, okay, sebenarnya kan memang awal mulai ngevlog gara-gara Tommy. Jadi nggak ada yang salah dengan terinspirasi guys. Iya, nggak ada yang salah. Tommy sebenarnya semakin orang jujur aja nih ya, semakin orang bilang kayaknya ikutin Tommy segala macam, berarti videonya udah berarti apa yang diomongin Tommy itu udah nyalur ke gua ya berarti. Gua sih semakin seneng sih kalau bilangin kayak gini. Benar. Ya, banyak komen-komennya bilang ini makin apa bilangnya kan walaupun ada negatif sih, misalnya gitu. Bagi Atin Tomila segala macam, ya berarti ilmu
punya Tommy udah nular, bagus dong. Cie, terinspirasi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Terinspirasi. Iya, yang salah itu kalau ngevlog di mall. Nggak boleh ya. Itu. Itu ada larangannya, harus ada surat resminya. Iya, nggak boleh itu. Ya. Okay. Thank you, Adip, ya. Oke, okay, gue thank you dong, gue thank you. Sampai jumpa, dah. Sampai jumpa, dadah. Oke, okay, dadah. Mbak, ini Koreza, aku ngobrol banget, tau nggak, ini mau ganteng banget. Jadi aku ngobrol, aku selalu main nge-prevent fotonya Koreza, terus ditempel-tempel di kamar kos. Dan fotonya yang ada langsung bibit ini. Terima kasih banyak. Foto pake tokoh, pake mukanya Koreza, terus aku bilang sama orang-orang Koreza, terus calon sama Widawan. Aku jadi terharu. Sama aku Titi. Vivi. Oh, Titi. Iya. Ya udah, thank you ya Titi ya. Keep support ya. Iya. Iya, mau nanya sama Koreza boleh kok? Boleh, mau nanya apa? Koreza itu kemarin aku lihat pacarnya yang Fioren. Sekarang udah ganti jadi Kak itu ya, yang sering di vlognya itu adanya apa pacarnya? I love you too. I love you too, thank you ya. Bye-bye. Bye-bye Titi, thank you ya. Ya, iya. Kita udah selesai telepon-teleponan nih. Kita udah nelponin yang lain. Ada beberapa yang nggak ngangkat, nggak tahu karena udah tidur, nggak tahu karena lagi ngelayan imlek, nggak tahu lagi karena karena private number jadi nggak diangkat, nggak tahu kenapa. Cuma gue udah nelponin kalian semua yang udah ninggalin DM di Instagram gue. Thank you banget yang udah angkat. Kita bisa ngobrol. Thank you banget supportnya. Sorry gue baru bisa nelpon kalian. Jam 12 malam. Bikinnya tuh pas 1000 subscribers, pas 1000 sahabat gitu. Ternyata bisa diteleponnya pas 3000 lebih sahabat baru bisa telepon. Sorry, tapi ya tetap gue pengen nepatin janji aja. Terus ini surprise-nya jam 12 malam gue baru telepon. Ini udah setengah satu lebih. Udah setengah satu lebih. Terus itu bukan sudah surprise tapi mengganggu. Untung ada yang pada ngangkat. Ya udah, kalau gitu thank you banget semuanya. Tetap support, tetap komen, tetap apa ya? Tetap jangan bosan-bosan nontonin vlog gue tiap hari. Oke, sampai jumpa. Dadah.